sing diarani was-was adalah kue ning donya ditetir amin eling-eling kesalahan, eling-eling sisi negatif. Akhirnya kue ra iso syukur. Yunsi ka altofahu alhasanah, kamu dikasih lupa sama altof-altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah, dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini udah maju kayak Amerika, Eropa. Kita ini mbah-mbah menjajah London, urip ini sepiro-piro. Ya tau orang. Tapi aku ngaji ora iso mbah-mbah malah rasolat aneh-aneh wae. Ya tau orang. Jadi intinya sing darani was-was adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Kulo teko kata alumni sowan kulon. Gus kulo dibujuk kulo wani sabi pirang tahun 10 tahun lumayan di status Pak Yurabi. Lah misale kira Pak Yurabi malah darani Joko tua. Bujumu judes terus kok parani kok ejek nang omah. Alhamdulillah kami kan. Mestine dilanangan koyo aku pantese minggah. Alhamdulillah.